5 kota surga belanja di Indonesia. Shopping alias belanja merupakan salah satu kegiatan yang asyik dilakukan saat traveling ke suatu tempat. Tak bisa dipungkiri, jika wanita dan shopping bak dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Terlebih lagi setiap daerah memiliki ikon-ikon belanja sendiri yang semakin membuat hati tak tertahankan untuk berbelanja. Mulai dari makanan, fashion item, aksesoris sampai dengan buah tangan, setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri. Lalu kira-kira mana saja kota-kota di Indonesia yang menjadi surga belanja para traveler? Yogyakarta. Yogyakarta atau disebut juga dengan Kota Gudeg merupakan kota wisata yang bisa dibilang semuanya ada. Mulai dari wisata alam, buatan, budaya, sampai dengan belanja, semuanya tersedia dengan komplit di sini. Dengan daya tarik yang mempesona, bukan hal yang mengherankan jika Jogja menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Bagi kamu yang datang untuk berbelanja, Jogja juga menyuguhkan banyak hal. Ada batik, kerajinan tangan, oleh-oleh, sampai barang-barang branded dari luar negeri juga ada. Lokasi untuk berbelanja contohnya saja Malioboro, Pasar Beringharjo, Pasar Seni Gabusan, Kota Gede atau Kerajinan Perak, dan mall-mall. Satu hal lagi, jika ke Jogja jangan lupa beli gudeg yang super nikmat. Bandung. Kota dingin yang berlokasi di Jawa Barat ini tak pernah sepi dari pengunjung, baik wisatawan lokal ataupun luar negeri. Banyak sekali destinasi wisata dengan pemandangan memukau yang terdapat di Bandung. Sementara untuk yang ingin berbelanja, banyak spot menggiurkan yang bisa didatangi. Sebut saja Pasar Baru Trade Center, Cihampelas, Distro-distro, butik, dan juga pasar gede bagi. Kamu tak akan pernah menyesal saat datang ke Bandung. Tapi jangan sampai kebablasan saat berbelanja. Bali. Bali menyuguhkan banyak brand-brand ternama, mulai dari produk lokal sampai internasional. Sepertinya sudah jadi rahasia banyak orang, jika Pulau Dewata ini masuk ke dalam surga belanja di Indonesia. Meskipun produk-produk di Bali memang diburu oleh turis, banyak juga barang-barang dengan harga yang terjangkau. Misalnya saja, kamu bisa pergi ke Kerajinan Perak Celuk Bali, Kerajinan Manik-Manik, sampai ke Joger yang sudah terkenal seantero Nusantara. Mau beli oleh-oleh khas Bali? Kamu bisa ke pusat oleh-oleh yang terdapat di Jalan Nangka, Gang Muri. Surabaya. Kamu juga bisa pergi ke Surabaya untuk berbelanja berbagai barang. Kota pahlawan ini menyuguhkan banyak sekali mall-mall bertaraf internasional yang akan memenuhi dahagamu akan shopping. Salah satu lokasi shopping yang cukup terkemuka di Surabaya adalah Tunjungan Plaza Mall. Selain itu ada banyak mall yang bisa disambangi, contohnya Pakuan Trade Center, Surabaya Town Square, dan lain-lain. Bagi yang ingin ke pasar tradisional ada juga Pasar Atom. Harganya murah meriah dan ini merupakan pusat grosir yang sudah berdiri sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Batam. Mau barang branded dengan harga yang terjangkau? Kamu bisa traveling ke Batam. Di sini banyak tempat yang bisa kamu jelajahi. Salah satunya adalah kawasan Nagoya yang dikenal sebagai salah satu pusat belanja. Bahkan, Nagoya Hill Mall dikenal sebagai salah satu lokasi belanja barang-barang branded dengan harga murah meriah. Ada satu lagi yakni Batam Sentry yang tak kalah menggoda.
Kedua mall itu dikenal sebagai destinasi belanja terbaik di Asia Tenggara. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.